terpaksa harus melakukan gerakan melompat ke kapal itu. Dan ini bukan yang pertama kali terjadi, sudah kesekian kalinya. Terima kasih, awak-awak kapal PSDKP. Video yang tadi sudah diputar, kita menyaksikan betapa tidak mudah penangkapan yang dilakukan oleh kapal pengawas Orca 03 dan KPHIU 11 terhadap dua kapal pelaku illegal fishing yang berbendera Vietnam KG-91920TS dan KG-95732TS di Laut Natuna Utara pada 15 Juli yang lalu. Saya mendapat kabar bahwa pengejaran itu sudah berlangsung 3 jam. Tapi saya yakin 3 jam ini termasuk yang paling singkat, karena ada yang pernah sampai 5-6 jam. Benar, Kapten? Yap, yap. Untuk itu, perkenankan saya memberikan apresiasi kepada jajaran Ditjen PSDKP, khususnya awak kapal pengawas yang dengan penuh keberanian dan kegigihan mengamankan sumber daya dan laut kita dari pelaku ilegal di sini. Saya perlu informasikan kepada teman-teman media bahwa di saat kita semua masih menghadapi COVID-19, di saat kita semua diminta untuk ada di rumah, awak kapal pengawas masih terus berjibaku menjaga setiap jengkal laut kita dan menangkap banyak kapal ikan hasil ilegal. Kalau tadi dilihat drama, kenapa harus terjadi pendekatan dari samping? Kalau Anda lihat tadi ada dua tali kapal yang begitu panjang, begitulah modus yang selalu dilakukan oleh mereka. Mereka mengikat kemudi kapal, kemudian gasnya dipencet pull, diberi pemberat, kemudian belakang kemudi dikasih biasanya jaring, apa yang mereka miliki untuk menghalau, menghambat kita. Karena resikonya kalau itu tadi kena baling-baling kapal kita, sudah tinggal cerita saja, mereka tinggal lari ke perbatasan. Jadi ini terpaksa harus melakukan gerakan melompat ke kapal itu. Dan ini bukan yang pertama kali terjadi, sudah kesekian kalinya. Terima kasih, awak-awak kapal PSDKP.
Thank you.